apa-apa, kita coba pasang lagi di tempat yang lain kalau memang itu dicopot gitu. Ini luar biasa, nggak tahu tiba-tiba beliau juga kemarin ngebel saya, terus ternyata memberikan support buat saya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini juga menjadi support dari semua warga Depok ya. Karena per hari ini saya mengajukan cuti luar tanggungan negara CLTN yang menjadi keharusan seorang birokrat yang akan memasuki dunia politik. Hari ini saya harus menandatangani itu, otomatis nanti nunggu proses sekanya mungkin di awal Juni sudah turun ya, saya berhenti dari sekda dan saya insya Allah bangun silaturahim bersama-sama dengan semua warga Depok untuk memberikan keyakinan warga Depok untuk saya diberikan kesempatan memimpin Depok untuk kebaikan kita semua. Itu berarti mengundurkan diri dari status ASN? Ya, penegasannya belum pada status ASN, tapi cuti luar tanggungan negara otomatis mundur dari jabatan sekda dan tidak aktif sebagai kantor, tapi secara status saya masih sebagai pegawai negeri. Nanti kalau pas pendaftaran, pas penetapan calon, otomatis status itu hilang. Apa tuh? Cuti ajuan ASN. CTLN, Pak, CTLN. Katanya Pak Sekda mengajukan CTLN. CTLN Sekda, baru tanda tangan Sekda. Ya, nanti dalam proses nanti yang mengeluarkan SK adalah BKN. Ya, BKN. Tapi Bapak sudah menandatangani. Tapi sudah ditandatanganin Bapak? Ya, yang mengajukan kan beliau. Saya segera tanda tangani. Kenapa? Perlu diklarifikasi ya, bahwa kalau saya tidak tanda tangani justru akan mengarah kepada pelanggaran. Itu yang saya jaga. Supaya tidak ada pelanggaran, maka segera dilakukan CLTN ini sehingga prosesnya di BKD, BKN itu dikawal. Acara ini juga tapi sudah direstui ya Pak? Ya Pak, sudah direstui kumpulan orang-orang ya, Depok berbudaya untuk cuti Pesekda. Ya, tetapi bedanya selalu kita bedakan tuh bedanya kan sudah ada ya. Tapi Yeah.